Halo, assalamualaikum bosku. Balik lagi bersama saya di member channel. Kali ini kita akan pasang lampu nih buat speedometernya. Kebetulan speedometer kita lampunya udah wafat ya. Kita akan ganti pakai lampu seperti ini. Harganya kurang lebih 20.000 untuk 2 biji ya. Nah, ini dia. Nah, lampu speedometernya atau kilometernya yang enggak nyala. Wafat ya teman-teman ya. Oke. Kita coba pasang bosku, bagaimana hasilnya. Untuk cara membukanya, ini ada baut 4 biji ya, untuk buat bit FI ya. Nah, ini dia 1 2 3 4 ya. Spionnya kita buka, bautnya ini 4 biji udah kita buka ya. Spion udah. Oke, lanjut kita buka batok kepalanya ya. Kita tinggal tarik seperti ini, bagian kirinya tek, atasnya sama, kanan tek seperti itu. Nah, udah copot. Biasanya hal yang paling susah buat bit seperti ini bagian dari sininya. Dia nyangkol ke kabel gasnya ya. Teman-temannya harus hati-hati nanti patah. Nah, ini dia kabel gasnya. Nah, ini dia untuk 2 biji lampu speedometernya, ada 2 biji. Yang satu sebelah sini. Nah, yang ini. Yang satu lagi yang di dalamnya. Nah, yang di dalam ini kalau susah pakai tangan, kita bisa cungkil pakai obeng ya, yang panjang seperti itu. Ini lampunya, lampu standarnya udah putus sih, kita copot aja, tinggal cabut aja gampang. Kita tinggal colokin, tancepin aja lampu yang udah kita beli ya. Ini sebelum kita pasang, kita coba dulu di sini sebelum kita masukkan ke lubang. Nah, dia berkedip-kedip nih. Kita pasangin, kita coba lagi. Nah, jadi nyalanya bervariasi seperti ini ya. Hemat baterai juga untuk lampu seperti ini teman-teman ya. Oke, semoga menjadi inspirasi ya. Rekomendasi barangkali siapa yang mau mengubah ya tampilan speedometernya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.